Halo semuanya, hari ini kita akan review buku tes IQ untuk tingkat PAUD dan TK. Di sini kegunaannya untuk kemampuan bahasa, kognitif, moral, sosial, dan emosional, disertai aktivitas permainan. Untuk melatih kecerdasan dan kreativitas anak, ditulis oleh Stella Ernest, penerbitnya itu Bintang Indonesia, Jakarta. Kita langsung lihat saja isinya bagaimana. Nah, halaman pertama ini tentang biodata, kemudian menulis huruf B pada gambar buah-buahan. Semua full color ya. Ada gambar sayuran, kemudian melengkapi nama buah, mewarnai buah-buahan, melingkari benda yang dipakai ke sekolah, kemudian menghubungkan nama benda dengan tulisan, juga menulis nama-nama hewan dengan menebalkan huruf. Berikut mengenal huruf vokal dan huruf konsonan serta mewarnai huruf. Ini juga masih mewarnai huruf A, I, U, E, O. Mengenal peralatan makan, menghubungkan pasangan benda. Kemudian ini memberi tanda silang A atau B, guru atau dokter. Menulis nama alat transportasi. Kemudian mencontoh tulisan dan menebalkan tulisan, juga bermain teka-teki. Kemudian mengisi di atas, di depan, di bawah, di belakang, mencari kata yang benar sesuai dengan gambar, kemudian membaca suku kata, melingkari binatang yang bisa terbang, kemudian melengkapi angka-angka yang hilang, dan mencari angka, juga melengkapi huruf. Ini mengenal rasa makanan, melingkari binatang yang hidup di air maupun di darat, menghitung, ini juga masih berhitung, penjumlahan, menjumlahkan pasangan yang sama, melingkari benda sesuai dengan jumlah angkanya, kemudian memasangkan anggota tubuh dengan aksesoris yang cocok, mencari gambar benda yang paling panjang, kemudian menghitung benda yang paling banyak. Mengenal keadaan siang dan malam, kemudian menghubungkan nama anggota tubuh, kepala, mata, tangan, kaki, mencari bayangan dari benda, kemudian melingkari binatang berkaki empat, ada juga permainan maje. Memberi tanda lagi untuk jawaban yang benar, yaitu A atau B. Jadi seperti soal pilihan berganda. Mencari perbedaan gambar, kemudian menghitung, menebak gambar. Juga ada mewarnai, di dalamnya cukup menarik karena penuh dengan gambar dan warna. Ini mencari perbedaan gambar. Kemudian mempelajari bentuk dasar pada gambar. Nah, menggambar ulang sesuai dengan pola, isinya 64 halaman. Apakah anak Anda bersiap masuk TK? Berarti buku ini sesuai untuknya karena disusun sesuai dengan kurikulum TK yang akan menyiapkan anak belajar di sekolah. Materinya tadi meliputi kemampuan bahasa, kognitif, moral, sosial, emosional, serta dilengkapi dengan berbagai aktivitas permainan yang menyenangkan. Harganya juga sangat terjangkau. Bisa dicek di link pembelian berikut ini. Thank you for watching. Bye-bye.